Dan alhamdulillah bapak-bapak bisa menerima kami dan bapak-bapak dan selanjutnya ada beberapa hal yang juga disampaikan. Kami dari Satuan Polisi Pong Praja Pemadam Kebakaran hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya kami sampaikan dulu Pak. Sebelumnya kami menginduk di BPBD. Mulai tanggal 12 Februari kami sudah bergabung di Satuan Polisi Pong Praja, namanya Satuan Polisi Pong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Oleh sebab itu kami dapat tugas oleh pimpinan Pak Bupati langsung untuk mengecek Monef Sis Kambing Berjaya yang ada di Kecamatan Bangurjo ini. Oleh sebab itu, saya memohon kepada bapak-bapak dan pendidmas dan Kasipol PP yang ada di Kecamatan Bangurjo ini, mohon kiranya untuk Sis Kambing yang ada di Kecamatan Bangurjo ini dapat ditingkatkan. Karena pada saat-saat ini di Ramadan ini, bulan puasa ini, mungkin banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan Pak Bupati melalui Pak Camat, melalui Pak Ustika yang ada di Kecamatan Bangurjo, mohon kiranya untuk Sis Kambing yang ada di Kecamatan Bangurjo di kampung-kampung agar dapat ditingkatkan lagi dan agar dapat lebih disiplin lagi untuk melaksanakan Sis Kambing. Dan saya mohon kepada Kantor Linmas yang ada di kecamatan agar dapat memantau ataupun keliling ronda yang ada di kampung-kampung. Jadi harapan Pak Bupati pada bulan suci Ramadan ini jangan sampai warga masyarakat kita ada hal-hal yang tidak diinginkan. Maunya Pak Bupati untuk warga masyarakat Kampung Bangunrejo khususnya bisa aman, tertib, dan semua itu atas dukungan daripada bapak-bapak sekalian. Dan pada kesempatan malam hari ini kami berkunjung di Kecamatan Bangunrejo untuk memantau daripada Sis Kambing Berjaya yang ada di Kecamatan Bangunrejo ini. Oleh sebab itu, melalui ronda-ronda yang ada di kampung ini, mudah-mudahan untuk wilayah Kecamatan Bangunrejo bisa aman, tertib, dan terkendali. Itu semua berkat dukungan bantuan daripada bapak-bapak sekalian. Jadi sementara itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami juga
masih mempunyai banyak kekurangan, maka untuk itu kami butuh petunjuk, butuh bimbingan agar supaya nantinya kami bisa meningkatkan kinerja kami yang lebih baik di depan. Jadi masyarakat dan kampung sudah berusaha dan seutama kami kepada sekali lagi kami selaku pemerintah kampung mewakili daripada semua masyarakat kampung dan beserta juga ramah kampung kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini suatu kebanggaan untuk kami. Karena itu yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf apabila penyambutan kita bapak-bapak sekalian sealakan dengan seperti ini Pak, karena memang ada persiapan masih kegiatan yang di MPD. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.